apa? Lola size-nya papa kan? Nggak naik bajaj aja lah. Takut kena bajaj sindrom, Pak. Yang kayak gini nih. Kamu. Nggak apa-apa. Aduh, rusak deh acara mama. Lola! Lola pakai mobil ya, Pak? Takut bajaj sindrom katanya. Aku nih ada acara jam 1. Masih sempat. Kalau dia pulang, kayak nggak tahu Lola aja. Dia kan suka keluyuran kalau pulang sekolah. Friend, so pasti gue nyusul. Swear, rela. Swear, sumpah. Sumpah apa? Biar kadir ketabuh hasib. Apalagi? Lo kemir? Enggak, nanti gue lagi yang bayar. Pesek lo. Lis, tunggu. Hai. Hai. Ya, jam makan siang nih ya. Hei, bajaj! Yuk, duluan. Duluan aja. Silahkan. Asik. Dah. Lo, kok naik taksi? Hei, berhenti bang. Ini gimana sih main jalan aja? Hei bang, berhenti. Siapa mau naik bajaj lu lagi? Hei, berhenti. Cewek, kalau dari tadi dia bilang mau naik taksi, seluruh taksi Jakarta ini gua charter. Woi, taksi! Bilang aja nggak punya duit. Itu gue neng. Blok em. Nah, yang ini aja. Blok em. Lu anak sekolah bayar penuh lo ya? Baru dong. Blok em. Dan Lola sudah pulang. Bilangin mobilnya jadi masukin ibu mau pakai. Ya, Nya. Aduh. Dari tadi krangkring. Dari siapa sih? Halo?
Lola, Nini baru pulang. Lola, telepon. Ya, Ma. Telepon dari siapa, Ma? Henry atau dari siapa sih? Tahu tuh. Kunci. Hei, ya. Sorry, Ma. Gara-gara kamu, Mama jadi terlambat. Terima tuh telepon. Halo? Bukan, salah sambung. Ada apa, Den? Den lagi. Dendeng. Mau makan, Non? Enggak. Kita dikira kayak sini juga nyamiin om-om. Ih.
Amin-amin deh. Iya deh, kalau kamu percaya gak bakal gitu. Tapi itu pun katija deh. Apaan tuh? Kecuali kalau kepepet. Oke deh, ingat aja janji kita. Boleh mejeng, tapi jangan nyeleweng. Ya, boleh mejeng, tapi harga diri dan kehormatan tetap mentereng. Ya, iseng-iseng. Beradialah. Sip. Hidup to the bar, Miss Gang. Yang ini satu, ya. Lu pada gak tau gak rancangan AW ini? Apaan tuh? Apaan? Mau tahu? American Warteg. Si Nora tuh Kadir. Wah, wah, wah. Norahnya udah diekspor ke laman sekolah nih. Kasian tuh cewek dikejar-kejar Kadir mau diapa. Iya, Kadir. Kerjain, Yun. Sip. Eh, loh, wow, bagus. Pasti tuh cewek stres di jaga dia. Yang jelas pura-pura ramah. Tumben nyokap udah pulang. Apa non? Nyokap, Bi. Nyokap itu mama, ibu. Oh, sudah ganti ya non. Bi, bikin minuman ya, biasa. Beres. Selamat sore, Mama. Selamat sore, dari mana anak manis? Wih, Mama selalu gitu deh kalau lo udah pulang. So nanyain, so khawatir, so nungguin. Padahal kalau lo gak ada juga gak kenapa-napa tuh. Dari mana Lola tahu? Biani aja suka cerita. Bohong, Nyonya. Idih, non Lola kok begitu? Bohong, Nyonya. Awas ya, nanti Bibi nggak mau cerita lagi. Wes. Sudah. Ada surat dari kakakmu. Dari Kak Chandra, Mah. Emang kakakmu ada berapa? Ya, kali aja dari Kak Debi. Kakakmu tiap hari kemari, ngapain tulis surat buat kamu? Halo, Lola. Di Boston lagi dingin banget nih. Di langitnya seperti ada pabrik es yang bocor dan tumpahan es kemana-mana. Brrrr, tapi ada enaknya lah. Kalau mau bikin es sirup, tinggal tuang sirup ke tanah juga jadi. Cie. Kok gak cerita mulai pacaran? Siapa yang mulai pacaran, Mah? Sudah terap serius ya? Diem dong, Mah. Lola lagi baca nih. Boleh aja, Mama diem. Tapi nanti kalau sudah baca suratnya, cerita dong tentang si Henry itu. Mama kok tahu masalah si Henry sih? Baru aja dia telepon nanyain kamu. Ella, suaranya gagah juga ya? Astaga, ya amplop, PBM banget tuh anak. Apa tuh artinya? Pasukan berani malu, Mah, jijai deh. Nggak boleh ngomong begitu, nanti kebalikannya loh. Emangnya Mama yang kata Papa mula-mula sono lah. Akhirnya kirim-kirim surat. Jangan percaya omongan papamu. Udah dong, Mah. Lola jadi gak bisa baca nih. Iya deh, Mama diem. Asik. Sebentar lagi dagangan Mama sold out habis. Mama ngomong apa sih? Lola jadi gak ganggu lagi nih bacanya, Ma. Lola minggat lah. Janganlah. Jangan ragu-ragu lagi. Lola, kamu kok nggak makan? Maklum, yang sudah mulai pacaran. Oh ya? Sama siapa? Papa kok nggak diceritain, Ma?
Idi, Mama kok gitu? Amit-amit deh. Sudah waktunya barangkali, Ma. Papa kok berjaya begitu aja sih? Bagus itu, bagus. Artinya, produksi kita laku. Buktinya, sudah ada yang memesan sebelum matang. Papa kok percaya? Sekali lagi Mama bilang Lola pacaran. Lola pacaran beneran nih. Katanya dapat surat dari Chandra. Apa sih isinya? Nasihatin Lola, Pa. Biar dia gak keluyuran kalau pulang sekolah. Abis di rumah gak ada yang nemenin sih. Kamu kan bisa bawa temanmu kemari. Di Blok M lebih asik daripada di sini yang sepi. Lagian kalau mau minum lebih praktis. Begitu tuh, Pak, anak kita kalau dibilangin. Barangkali sudah zamannya, Ma. Mama sih terlalu banyak kegiatannya. Lola sebel deh sama teman-teman Mama. Fans club lah, bisnis lah, arisan lah, syuting lah. Kita hidup harus sosial lah. Mama ngurusin anak-anak yatim piatu itu sama istri teman-temannya Papa. Kan gak enak kalau Mama gak ikutan. Kasian lo anak-anak yatim itu. Pokoknya kita mesti bersyukur. Kita bisa sekolah, makan yang cukup, pakaiannya bagus. Kamu gak bisa bayangin, apa mereka bisa nerusin sekolah nantinya? Anak yatim piatu di rumah sendiri gak diurusin. Emang ada lah. Kalau siang, Lola kan anak yatim piatu, Ma. Lola, gak baik ngomong begitu. Maafin Lola, Ma. Lola kelepasan omong. Lola sayang deh sama Mama. Mama juga salah. Ya sudah malam lah. Barangkali kamu ada PR. Sudah tidur barangkali, Ma. Tipnya masih hidup, Pa. Lola, Mama janji mau mengurangi kegiatan mulai besok. Lola, mulai besok tiap hari Sabtu, Minggu, kita kemana saja yang Lola mau. Besok saja, Ma. Piye? Iya, dia nggak biasanya tidur jam segini. Tidur kok tulis surat. Mama, Lolanya tidur tuh. Nanti kalau dia bangun, saya bilangin deh. Bakal nih anak. Tuh, yang Chris datang tuh. Halo anggota Iwapi. Aja Iwapi, kita kan bukan anak buahnya Demotik.
Ini iwapi lain, ikatan wanita ngerumpi. Eh, Dir, sini sebentar. Ada apa lagi anggota PKK? Singkatan apa lagi tuh, Dir? Kita kan bukan ibu-ibu. Ini nggak ada hubungannya dengan ibu-ibu. Ini yang pelajar kurang kerjaan. Gue dengar-dengar gosip tentang lo emang bener ya? Gosip yang mana lagi? Maklum, orang top memang sering digosipin. Eh, apa gosip yang bilang gue kece itu? Nah, lo Tokai, lo kok tahu gosipnya? Dipikir-pikir makhluk yang namanya Kadir tuh cakep. Asik. Tapi salah tempat. Hah? Salah tempat gimana? Ya salah tempat. Orang-orang lo sembipita di pipi. Terus. Nah, lo di pantat. Oh. Siapa yang mau lihat? Oh, kutu kopret lo pade. Ya, anjir. Lo sakit. Ya. Alis datang sama cowoknya. Eh, tungguin dong. Aduh, jatuhin. Mana? Itu. Alis, sini. Eh, gue denger-denger si Alis udah married loh sama cowoknya nganter. Hah? Kabar siapa? Kabar burung. Hah, burung lo percayain. Emangnya burung cowok lo yang suka nipu? Bus, jorok ah. Asosiasi kamu yang asal. Cowoknya Wina emang punya burung sungguhan. Bener, Wina? Iya gak, Win? Gue punya cowok aja belum. Kalian kenapa sih? Saya jemput ya. Iya, dah. Ih, baru diantar pakai bemo aja udah sombong. Kayak gue gak punya aja. Emangnya di rumah lu ada, Win? Ada. Dia baru sanggup naik BMW. Gue? Udah pakai BMX. Eh, apa bener doi udah kawin? Gosipnya sih memang udah. Cuma administrasinya yang belum. Orang tua anak dua kena kabur 2 mingguan. Bayangin aja sendiri. Sebentar. Kenapa, Frit? Gua lagi ngebayangin. Kan lo yang suruh. Anjir. Eh, gue dengar-dengar sih emang iya si Elis itu udah MBA. Ngaco. SMA aja belum tamat deh MBA. Ya udah, kalau nggak mau percaya. MBA yang Master of Business Administration. Ngaco. Ini MBA yang Merit by Accident. Kawin kecelakaan. Rasayo, terimpas. Eh, kelas yuk. Ntar dulu dong, gajah gue belum datang. Wonder biru ya, Win? Yo, ah, friends. Sabar dikit lagi. Oncem masih lama kok. Lo penasaran banget sama kakaknya Rudy, Win? Cakep sih. Dasar, cewek kompor. Sengol apa juga jadi. Tapi kita pernah ribut gara-gara kelas meeting kemarin. Bodo amat. Mama juga usaha. Kadang rugi, kadang untung. Oke deh. Kalau gitu, lo mesti deketin Rininya. So pasti. Ya tuh. SKSD. Sok kenal. So dekat. Hai. Dah. Aduh, malu. Eh, Win. Itu tuh. Oh iya. Halo Rini, kita rambut kau bagus deh, sama warna dengan sepatu kamu. Tas kamu juga serasi warnanya. Eh Rin, kenalin dong dengan kakakmu yang tadi. Bener loh Rin, kamu baik deh. Boleh dong kakak kamu sekali-sekali nganterin kita ke rumah. Kita kan satu arah Rin. Kakak gue yang mana? Orang itu sampai kantor bokap gue kok. Brengsek kamu, Rin. Weh. Pita, tas, dan sepatu kamu tuh warna kampungan. Warna sepatu abu-abu tau kayak anjing gitu. Huh, norak. Apa yang tawa?
22. Masuk. Pagi, Bu. Pagi. Ini mau diumumkan, Bu. Ya. Patrick, biasa. Makan lagi nih. Eh, jadi apa sih lo? Pukus dan silat. Gak ada kan? Aduh. Coba diam. Lu sih. Ini dari ketua OSIS. Meminta sesudah pulang sekolah, kalian diharap kumpul untuk menyertai regu basket yang akan bertanding nanti sore. Hadir, pindah, duduk. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Satu hal yang gue gak suka dari mobil Minda ini. Loh, kurang apa lagi? AC, power steering, power window. Pakai kaca film lagi. Justru yang terakhir itu yang gue gak suka. Loh, kan adem. Ya, buka aja. Iya, gara-gara kaca ini. Orang-orang jadi pada gak tahu betapa kecenya cewek-cewek yang duduk di belakang. Ya gak, Be? Enggak, yang di depan. Di belakang. Udah. Jalan kancol yuk. Ngapain? Masa gak denger? Si Kadir kan ganti lumba-lumba di sana. Ini bagus. Sana juga bagus. Sini juga bagus. Ya. Jadi gimana dong? Baju yuk. Yuk. Nek, ayo dong. Ada apa sih lo? Jangan lagi. Mobilnya diparkir di mana sih? Nah, ini nih yang ngerusak citra anak sekolahan. Dibawa om-om dari mana lagi nih? Ih, bajut ya. Yuk. Om ini tuh mengira kita temani Cindy. Pasin kan? Akur deh. Lagian besok kan ada ulangan. Belajar sendiri di rumah ya. Yoi. Inilah akibatnya kalau kalian tidak menjunjung sportivitas dalam olahraga. Anak-anak ini sudah kami tanyai. Ya, Pak. Dan daftar namanya sudah kami pegang. Ya, Pak. Kali ini memang kami ampuni. Terima kasih, Pak. Tapi kalau terulang, kami tidak segan-segan memasukkan mereka ke sel. Biar ya. Kapok. Mari, Pak, kita ke kantor. Oh, terima kasih. Sudah sore. Oh. Terima kasih. Di masa-masa mendatang lebih diawasi. Baik. Halo. Lola, lagi belajar ya? Sudah tahu tapi masih ganggu. Siapa ini? Saya, Henry. Masa nggak kenal sih? Kalau Mama bilang, kamu pasti nggak mau. Apa? Tadi anak-anak basket pada berantem. Wah, kacau jadinya. Kemana sih tadi? Kok nggak ikut? Oh, jadi lu juga ikut berantem? Oh, iya dong. Masa nggak belain korps? Kalau gitu, gue juga bela korps. Kita musuhan. Lo, kok sama pacar begitu? Mama suka kalau Lola punya pacar tukang berantem seperti dia. Tukang berantem? Aduh, janganlah, jangan. Buat tangis lagi. Yang gue sih pasti menang. Gue antem-antemin aja. Gue gak takut, gue antem, gue beri. Gue pukul, ya. Gue aja mati. Sim! Hey! Eh, lo denger belum anak-anak ribut kemarin? Kenapa sih pada berantem? Tahu, emang saya mau ribut aja. Eh, lihat si Kadir. Kayaknya Kadir kan gak ikut pertandingan. Atau dia digebukin setelah kejadian itu kali. Gue gak percaya. Orang dia pengen takut berantem. Ingat gak waktu tawaran dulu itu? Dia malah nyaruh jadi pemulung. Eh, kita kerjain yuk. Ayo. Teman-teman. Aduh, sayang. Kenapa mata lu, Dir? Wah, seru banget lah. Gua dikeroyok 5 orang, tapi gua timbal habis. Oh ya? Lihat mata lu, Dir. Nah. Udah. Aduh.
perkelahian pelajar saat ini jadi sorotan umum. Anak-anakku semua, Bapak harapkan agar peristiwa itu jangan terulang lagi. Memalukan. Bagaimana Bapak tidak malu kalau peristiwa itu jadi berita besar di koran-koran ibu kota. Pokoknya, kalau masih ada lagi yang berantem, akan saya serahkan ke Elias Pikal biar dijadikan lawan latih tanding atau sparring partner. Gratis. Kalian tidak diajari berantem, malah pintar berantem. Diajari kimia, biologi, fisika, malah banyak yang gak pinter, malah keblinger. Bilang aja gak suka. Apalah? Sorry, ini urusan gue sama Lola. Iya, lo mau apa? Lola kan geng gue. Bibit dia, berarti nyakitin gue juga. Kenapa lah? Sorry, Win. Biarin deh, gue bisa atasin sendiri. Oke, silakan. Gue perhatiin lo so menghindar kalau gue deketin. Apa-apaan? Apa-apaan lagi? Masih bagus kan gue menghindar. Kalau gue bilang terus terang sama lo, gue belum mau pacaran, lo bisa sakit hati. Ya, itu lebih baik. Jadi gue tahu. Hari ini. Dia tuh
Wah, rusak deh. Tempat ini telah dimasuki oleh para pencari uang. Baca deh. Oi, Sin. Mendingan lo cabut deh. Kayaknya lo satu tempat sini. Kenapa? Kayak lo orang merasa lebih berhak aja. Tempat ini kan bebas buat siapa saja. Salah, tidak untuk siapa saja. Tapi bagi mereka yang benar-benar mencari hiburan sehat. Makanya lo cabut deh. Lo tidak akan melukakan omong pisang di sini. Mana Win? Cabut, yuk. Cabut ah, ntar kita kena getahnya. Sonia, selamat sore kalau muda di 5 liter kawasan Jakarta dan sekitarnya. Kita suara-suara lagi di ajang Tenda Mangkal sore hari ini. Dan juga selamat datang buat kamu-kamu yang sudah berada di lintas melawai. Saya ucapin selamat datang juga selamat sore buat kamu-kamu yang masih berada di rumah dan gak tahu mesti ngapain. Mendingan kamu-kamu ikutan bergabung di arena lintas melawai. Siapa tahu juga kamu mendapat keuntungan dua kali, yaitu dengan memenangkan arena pergencengan sore hari ini yang diadakan oleh 102,3 FM Prambos Radio Sonia. Dah. Posisi dipegang VW Ungu. VW Ungu. VW Ungu yang isinya cewek kece yang menyambut dengan penuh senyum kemenangan. Kali ini yang lewat adalah si Japra. Nah. Dasar tuh si Japra. Ada-ada aja lagi. Pakai baju aneh segala. Sini om. Macet. Kenapa? Waduh, mati dah gua. Tukang Cindy tuh. Yang mana tuh? Di seberang. Wah, dibungin sama siapa lagi tuh? Wah, sama saudaranya kali. Hehehe, saudara kamu gede. Dek. Sore hari ini lintas melawai rame banget. Dan ternyata arena pengecengan bukan cuma buat orang muda, tapi orang tua pun ikutan nimbrung. Dan baru aja lewat di depan saya sebuah mobil tua yang udah gak pantas lewat di lintas melawai. Yang isinya mobil udah bau tanah. Maaf om, selamat sore. Kalau tua muda dulu pasti gak ada lewat. Kasih kesempatan dong yang muda-muda. Banyak ya, 2 sendok makan sehari, oke? Buat cewek yang naik kopo biru sama cowok SCW 1, saya tahu kamu.
urusan gue? Hah? Lu pikir gue gak denger? Ada apa sih? Lu ngomong apa barusan di radio, hah? Ngomong apa? Kira-kira dong lu nuduh gue. Dari tadi kita gak turun-turun dari mobil. Aduh, brengsek. Turun gak lo? Gue jadi panas buat gamparin lo. Emang lu kira gue bodoh? Lu kan bisa suruh orang lain. Buka gak? Buka! Ah! Kalau memang gitu, ngapain gue pakai nyebut nama? Lu bisa cek sana ke Prambors. Ke penyiar, tanya sekalian. Siapa yang iseng tadi? Alah, pura-pura. Lu orang emang pada jago ngomong ya. Turun gak lo? Kita selesain masalah ini. Gue malu tau gak? Lah, turun lah. Kalau emang dalam rangka dagang, kenapa marah? Dan kalau itu mata pencarian lo, silakan, taruhlah memang begitu. Tapi gue melakukannya karena terpaksa. Terpaksa? Ngapain lo orang di sini? Lo orang tuh sebenarnya sama-sama gue. Asal lo tahu aja. Bahkan lo orang melakukannya bukan karena terpaksa, tapi karena gatel. Heh, Win! Ngapain sih lo? Lo jangan ngomong sak bacot lo aja ya. Lo jangan nyaratain kita sama lo. Udah Win, malu dilihat orang. Sorry sih, di antara kita hanya salah paham. Aku prihatin pada Cindy yang kalian lakukan seperti itu. Pikir-pikir, omongan Cindy itu ada benernya loh. Meski kalian ngeceng cuman karena niat hura-hura, mana ada sih orang mau tahu? Ya, mereka tetap aja nyamaratain kalian juga perek-perek. Lola gak rela dong disamain sama Cindy yang udah jelas rusak. Eh, tapi kalau digosipin, gawat juga ya. Apa sih yang kalian cari di arena pengecengan itu? Habis di rumah sepi, Kak. Ya, kalau mau rame ya di Blok M itu. Mar, susu. Jadi kamu maunya mama nungguin rumah? Nungguin kamu pulang, nganterin kamu pergi sekolah, gitu? Apa kamu nggak pikir selama kamu di sekolah dan ngeceng di luar itu, mama nggak kesepian? Masih bagus kan mama ngisi waktu luangnya dengan kegiatan sosial lah, dengan urusan bisnis lah, sama si teman-teman papa itu. Iya, kamu maunya mama jadi tukang tunggu rumah, gitu? Ya enggak. Abis, mama gak kasih Lola adik sih. Lola, Lola, kamu tuh ada-ada aja sih. Kan udah ada Randy tuh, La. Eh, ketawa. Tuh, Randy aja ketawain tantenya. Nginep sini, La. Anterin pulang. Ya mas ya. Ayo, ayo. Mas lagi ngapain sih, sibuk amat? Yuk, yuk, sekalian nih Randy udah kangen sama eyangnya. Gawean. Eh lah, lo kok sepertinya menjauh dari kita? Ah, enggak. Atau lo punya problem? Kalau masalah Cindy kemarin, jangan takut. Asal The Formation tetap kompak deh. Gak kenapa-napa. Bener deh. Oke deh. Kalau gak mau cerita, kita operasi dulu. Ya. Nanti kalau berubah niat, susul ke tempat biasa. Ya. Sorry ya, gue gak bisa ikutan dulu. Bawa lah. Eh lah.
Mau tahu cerita baru gak? Apaan? Si Uyun ini saking noraknya, dia pikir gini, sate kambing kan daging kambing. Dia pikir sate padang itu daging orang. Padahal apa aja lo? Norak ya? Hei, kawinin aja sama si Kadir, biar anak kita tambah norak. Begini, ayo, ayolah, kesana sebentar. Ayo, jangan jual mahal begitu, kita kesana. Kaget ya? Jangan takut, itu Om Aryo. Udah dong Om, jangan gangguin Lola terus, kasihan kan? Yuk. Oke. Dah Lola. Nyariin sendok yang hilang daripada Lola yang gak pulang. Abis gak biasanya kamu begitu? Ada apa sih? Gak ada apa-apa, Mah.
Coba lihat. Dari siapa tuh? Ah, paling juga dari papa yang soal nanyain mama. Nakal kamu. Siapa, Bi? Buat Mama Lola. Sana cepat. Siapa tahu rezeki? Iya deh, pamit dulu, Ma. Nakal kamu. Aduh, si Lola bikin masakan mama jadi angus deh. Halo, siapa? Cindy. Kaget ya? Sorry, Della. Dengan kejadian tadi siang. Itu tadi Om Aryo. Dia kerjaannya memang begitu. Laki-laki brengsek tadi, Yasin. Kamu sih, La. Emang ada apa dengan gue? Apa dia nggak tahu kalau gue ini anak sekolahan? Ih, lo tuh lugu deh. Om Aryo tuh ngikutin lo sejak dari Blok M. Lo sih jalan-jalan ngiterin melawai tanpa tujuan. Emangnya kenapa? Orang yang berpenampilan kayak lo gitu biasanya lagi bingung. Dan orang yang lagi bingung biasanya suka nggak nalar. Dan orang yang lagi nggak nalar biasanya suka gampang diajak-ajak. Diajak-ajak apaan? Diajak breakdance sekali. Tadinya sih, gue pikir lo yang nyuruh Om Aryo ngerjain gue. Nuduh nih ya? Enggak sih. Gue minta maaf atas kejadian yang kemarin. Gue juga minta maaf kata-kata gue terlalu kasar sama lo. Gue udah tahu biang keroknya, bukan lo. Sorry juga deh, buat Winda dan yang lain. Eh, Sin, lo tau nomor telepon gue dari siapa sih? Jangan panggil Cindy kalau nggak tahu nomor telepon lo. Lo paling bokis deh, pantas aja si Kadir naksir berat. Apa? Gila. Kadir yang kalau malam masih suka pakai kacamata hitam itu. Wah, pacaran sama doi sih gue rugi berat nih. Nggak mau perbaiki keturunan. Oke, Della. Udah dulu ya. Gue ditunggu nih. Dah. Kok gue jadi dadakan akrab sama Cindy ya? Aneh. Dari siapa, La? Mau ikutan nggak? Itu tuh. Hei, Lola! Hah? Mau kemana? Gimana, La? Berangkat? Wah, gimana ya? Gue lagi ada urusan nih. Oke deh. Kalau mau soal karir gitu, silakan. Hei, sorry berat ya. Baca deh. Dari sini belok kiri, rumahnya nyangkat ijo. Makasih. Iya. Sekolah aku gagal, cinta ku tinggalkan. Mengamen di seluruh pengalaman. Mau kemana? Sekolah aku gagal, cinta ku tinggalkan. Mengamen di setiap jalanan. Ini sudah nasib, oh, ini sudah takdir, oh, salam dari kami, Larsus, lahir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, Mbak? Mbak Cindy ada. Mbak siapa? Temannya Mbak Cindy. Oh, Mbak Cindy belum pulang. Biasanya sih pulang jam 7 atau lebih. Aduh, cantiknya. Mbak nggak boleh duduk nih. Oh iya, silakan Mbak, jangan lupa nawarin. Lisbeth bikinin minum ya, Mbak. Eh, nggak usah repot-repot. Ah, nggak apa-apa kok. Paling juga sebentar.
Kok repot amat? Maaf, Mbak. Lisbeth cuma nyuguhin air putih aja. Namanya Lisbeth, ya? Mm-mm. Pinter sekali. Udah sekolah apa belum? Kelas 3, Mbak. Ya? Dapat ranking nggak? Kuartal kemarin ranking 2. Hmm? Sebelumnya sih 1 terus. Kenapa turun? Nggak tahu tuh, Mbak. Ini pasti kakaknya Lisbeth. Betul, Mbak. Temannya Mbak Sin, ya? Siapa namanya? Rudy, Mbak. Bet, airnya udah dipompa belum? Baru dikit tuh, penuhin ya, Kak. Ntar Mbak Sin pulang mau mandi gimana? Diminum, Mbak, nggak suka air putih ya? Oh, suka. Tuh kan, suka. Kamu pinter-pinter dan cakep-cakep kayak Mbak Cindy. Mbak Lola sangat suka sekali sama anak-anak yang manis kayak Rudy dan Lisbeth. Gak ada siapa-siapa lagi di sini? Gak ada, Mbak. Mbak Sin habis pulang sekolah, kerja sampai malam. Karena Lisbeth sekolahnya pagi dan Kak Rudy siang, ya gantian jaga rumah. Ibu... Kalau gitu, Mbak Sini pasti malam dong pulangnya. Ya, nggak tentu, Mbak. Baik deh, Mbak permisi dulu ya. Mana Rudy? Kak Rudy, Mbaknya mau pulang. Mbak. Mbak permisi dulu ya. Mau main-main ke rumah Mbak nggak? Atau... mau main-main bom-bom kar? Wah, suka sekali, Mbak. Tapi harus bilang ke sini dulu, Mbak. Soalnya... Oh iya. Nanti Mbak yang minta izin sama Mbak Cindy. Mbak pulang dulu ya. Dah. Dah. Heran sih lo. Kak Cindy kan udah bilang, jangan kasih tahu siapa-siapa tentang ibu. Maaf, Kak. Besok-besok kan bisa. Mbak, ibu udah baik kan? Rudy mana? Mbak, tadi ada temannya datang ke sini. Siapa? Oh, iya. Namanya Lola. Orangnya baik deh, Mbak. Kenapa, Mbak? Mbak Sin sakit. Cuma agak bening. Mandi dulu, Mbak. Ada air panas tuh. Iya, nanti aja ya. Nih, tolong direndam. Pakaian kotor.
Lola, cepat. Mama, ada apa sih? Dipanggil-panggil diam saja, ada telepon tuh. Dari siapa? Ed! Kenapa, Ma? Kok lihat Lola kayak nafsu gitu? Nafsu buat cubit paha. Hehehe. Sorry, Ma. Halo, Lola ya? Iya, Cindy ya? Lo tadi ke rumah ya? Iya, adik lo manis-manis ya, Sin? Gue suka sekali, gue kan gak punya adik. Lo tau rumah gue dari mana? Oh, jangan panggil Lola kalau alamat rumah lo aja gak tahu. La, sorry ya, La. Gue sebenarnya suka sama lo. Meskipun sebenarnya gue pernah gondok. Tapi gue gak suka kalau lo mencampuri urusan gue terlalu jauh. Sorry, Sin, gue bermaksud baik. Gue tahu. Tapi gue gak suka kalau lo usil sama urusan gue dan adik-adik gue. Sungguh mati, Sin. Gue gak ada maksud apa-apa. Gue cuma mengucapin terima kasih atas pertolongan lo tempo hari. Oke deh. Waktu lo telepon kemarin, gue lupa bilang. Gue cari-cari lo di sekolah gak pernah ketemu. Jadi gue ke rumah lo. Tapi jangan coba-coba ke rumah gue lagi. Ini ada obat pening, Mbak. Nanti juga Mbak baik. Kalau gitu dipijitin aja ya. Iya deh. Ada apa sih, Mbak? Lisbeth. Ya, Mbak. Rudy. Ya, Mbak. Kalian harus rajin sekolah, ya. Jangan seperti Mbak Sin. Biar Mbak Sin saja yang begini. Kantor Mbak kerja itu terlalu jauh. Jadinya capek. Iya, Mbak. Lisbeth ingin sekolah terus biar jadi kayak Mbak Sin. Enggak. Kamu enggak boleh kayak Mbak Sin. Lisbeth cuma ingin kerja seperti Mbak Sin. Nggak uang dan enggak ngerepotin Mbak Sin lagi. Enggak boleh. Kamu enggak boleh. Ya Tuhan. Cindy. Hai. Sin, sebentar. Cindy. Ada yang gue mau bicarain dulu. Sin. Sin. Mau apa sih? Gue serius. Bicara apa lagi, La? Lo kan udah tahu semua, termasuk rahasia dapur gua. Sin, gue datang ke rumah lo gak ada maksud lain, kecuali hanya ingin berteman dengan lo saja. Ya, itulah gua. Adik-adik lo baik ya? Gua bersyukur punya adik-adik seperti mereka. Asal lo tahu, La, gua ingin membesarkan mereka dengan tangan gua. Berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka
supaya mereka nggak iri sama teman-teman lain yang punya orang tua lengkap. Lo mau tahu tentang orang tua gue? Sorry, Sin. Gue hanya ingin mengenal lo lebih dekat. Kalau gue coba ngubungi relasi papa, lo mau kerja nggak? Kerja apaan? Apa ada orang yang menerima kerja anak yang belum tamat SMA seperti gue? Ngetik nggak bisa, komputer nggak bisa, bahasa Inggris pas-pasan. Enggak deh. Sin. Lu pernah ingat Tuhan enggak? Gua kalau ingat itu suka histeris. Rasanya gua udah terlalu jauh dari sentuhannya. Tapi enggak. Gua pasti balik. Pokoknya begitu Rudy dan Lisbeth jadi, ya udah, gue janji. Nah ya, rumpi aja mesti jauh-jauh. Ngomongin kita ya. Jangan Sin, biar gue yang bayar. Kan gue yang ngajak lo. Oke deh. Makasih ya. Ya semua. Lo udah gak punya alasan untuk gak cerita sama kita. Alasan Cindy jadi perek kan terpaksa. Kita-kita kan enggak. Atau lo mau ganti geng? Sorry, gue memang sempat bermaksud untuk berhenti ngeceng. Karena lo takut dituduh perek ya, La? Ya, gimana ya? Gak boleh gitu dong, La. Orang kan gak bisa pukul rata kayak gitu. Enak aja. Tapi masalahnya, orang kan gak bisa bedain mana yang Cindy, mana yang elo, Uyun, Winda yang baik-baik. Ya, perbuatan satu orang yang lanjut kena getahnya. Ini nih, gara-gara si Cindy Brexek itu. Pokoknya gini aja deh. Nggak semua anak-anak ngeceng itu perek. Dan nggak semua anak-anak perek itu kudu ngeceng. Kan beres? Akur, Win. Betul, Win. Loh, kok lu jadi marah, Win? Apa urusannya? Gimana enggak? Kita kan udah lama segeng. Dan lo anggota kita. The Four Miss Gang, yang artinya jelas. Itu kan urusan gue. Lagian? Lagian apa? Lagian, yang gue bilangin kan baru niat untuk berhenti ngeceng. Urusan gue dong mau dilaksanain atau enggak. Taksi! Bubar deh, The Four Miss Gang. Biarin aja. Gue bilang enggak. Dia pasti gabung sama kita lagi. Enggak. Taruhan yuk. Kalau benar, ayo taruhan apaan? Siapa kalah harus cium Kadir. Ya, gue saksinya. Nanti sampai di tempat ibu kamu jangan nangis loh. Iya mbak. Ya bu ya. Ya, suster. Jangan lupa minum obatnya. Ya. Selamat sore, suster. Selamat sore. Kita sudah nungguin.
Dar. Datang. Ibu. Dengan siapa kalian kemari? Dengan Mbak Sin. Udah baik kan, Bu? Sudah agak mendingan. Loh, Lisbeth, Rudy, ini dibawa ke dalam dong. Nih, sekalian. Kau cepat sekali dewasa, Sin. Jabung, enggak. Lu anterin gua, Lu pulang aja deh cepetan. Jangan mau. Kita belum tahu. Bentar sini. Siapa ini? Lu jangan mama dulu ya. Ada yang mau kencan sama gua. Gua gak percaya sama lu. Akal lu tuh banyak. Enggak. Bener deh. Suar. Lu suar. Wih, ember. Hah? Asik. Enggak. Hai friend. Hai juga. Hai. Kemek gimana kita? Gimana? Jangan takut, gue yang traktir. Ayo, siapa yang ngelaksanain kaul? Kaul apaan? Sorry ya, gue gak sempet bilang sama lo mau kemari. Dari mana ini kaos-kaos? Dari Mbak Lola. Mbak Lola. Ayo cepetan ganti. Tuh, tersinggung deh. Lagian kos ini gak ada harganya, cuma 3.000. Lagian ngapain lo kemari? Salah, kalau gue nemenin adik-adik lo bermain.
ngapain. Justru itu yang gue gak suka. Lo tau gak? Sampai sekarang mereka gak tahu apa yang gue lakuin. Cuma sama lo gue ngomong. Bisa-bisa. Bisa-bisa gue cerita sama mereka. Gitu. Gila lo. Mau berteman saja ternyata bukan main susahnya. Lah, lo bisa dipercaya enggak? Swear, kalau lo enggak percaya, tanya aja sama yang di atas. Hanya dia yang maha tahu hati setiap orang. Lola, lo emang temen gue yang paling brengsek. Ha ha ha.